Oke guys, welcome back to my channel Pemburu Dole. Oke, assalamualaikum and welcome back to my channel. Oke, terlebih dahulu saya ingin buat satu pengumuman. Di video, setiap video yang saya upload akan ada giveaway, dan saya akan pilih pemenang tuh secara random, dan saya akan chat melalui Instagram. Pastikan kamu komen di bawah komen yang menarik dan sertakan nama IG. Dan syarat yang paling penting, pastikan Anda subscribe channel ini. Anda subscribe, Anda like, kalau share lagi bagus. Nah, itu syaratnya. Saya akan pilih bagi yang subscribe saya dan bonus kepada yang follow saya di IG, karena ia lebih mudah untuk menang. Saya akan pilih setiap hari lah, setiap kali saya upload video. Oke, video kali ini saya akan tunjukkan berkenaan aplikasi Fanmart. Kali ini special. Jangan terkejut, lepas ni saya akan tunjukkan. Oke, cek video ini. Subscribe, oke? Oke, kita masuk ke aplikasinya. Kita pergi ke aplikasi Jap Silau. Boleh nampak kah? Nah, ini aplikasinya, aplikasi Fanmart. Kita masuk sekejap. Pasti kamu terfikir apa saya nak tunjukkan di aplikasi ini. Hari ini hari ke-5 saya bermain di aplikasi. Hari ke-5 ke hari ke-4? Hari ke-5 saya bermain di aplikasi ini. Oke, kita cek berapa saya dapat. Oke, saya dapat 1000. Saya dapat 1650 ringgit. Kamu boleh lihat nih yang ini. 1650 ringgit saya sudah dapatkan daripada aplikasi ini. Dan di aplikasi ini antara aplikasi yang terbaik menurut saya lah, karena dia punya ganjaran agak tinggi dan kerja yang kita perlu buat pun tak banyak, cuma invite 5 orang saya kita invite. Tak sama seperti Lazada. Lazada agak susah, tapi aplikasi ini dia menarik karena dia boleh. Nah, jam kamu lihat di sini saya ada 4 orang sekarang saya invite. Jadi saya tinggal seorang lagi saya perlu invite untuk dapatkan 50 ringgit yang seterusnya. Jadi di aplikasi ini kita boleh kumpul lah sehingga beribu-ribu ringgit. Anda boleh kumpul pun sampai 10.000 ringgit, tapi dengan syarat kamu mesti invite orang. Kamu boleh dapat 20.000 ringgit, 30.000 ringgit, tapi mau invite orang bukan senang. Nah, itu sebabnya. Jadi kepada siapa yang belum bermain di aplikasi ini, saya recommend aplikasi ini yang buat masa sekarang. Inilah yang kamu perlu main aplikasinya, yang itu Fanmart. Aplikasi ini yang seperti kamu tahu dia seperti Lazada, Shopee dan aplikasi lain lah yang kita boleh shopping. Jadi di sini pun kita boleh shopping. Contohnya lah, Anda sudah ada nilai yang Anda dapat. Anda juga ada dapat 500 ringgit. Anda boleh juga guna beli barang daripada aplikasi ini. Kalau Anda tidak mau beli barang, Anda mau pergi untuk beli sendiri, Anda boleh pindahkan ke bank. Jadi Anda boleh shopping di mall-mall dengan duit yang Anda dapat ke dalam akun bank Anda. Seperti itu. Jadi ada dua cara. Satu, Anda boleh keluarkan ke bank, dan Anda boleh guna shopping di dalam aplikasi ini. Nanti otomatis dia akan potong kita punya nilai nilai yang kita dapat lah kalau kita beli daripada aplikasi ini. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana nak register. Jadi lepas ini saya akan tunjukkan video register tersebut. Kepada yang belum register, bolehlah follow nanti video tu. Next ni saya akan tunjukkan. Jadi mungkin sampai sini saja video kali ini. Kali ini saya tidak akan cakap bagaimana nak share, bagaimana nak invite orang. Saya sudah terangkan di video yang sebelum ni. Anda boleh lihat video saya yang sebelum-sebelum ni. Anda boleh lihat lah, anda boleh cek. Jadi siapa yang belum main daripada siapa yang belum bermain dalam aplikasi ini boleh bermain. Dan okay guys, jangan lupa subscribe, karena subscribe kamu tuh gratis, tak berbayar pun bosku. Jadi dengan Anda support channel ini, saya lebih semangat lah buat video untuk Anda semua. Dan sampai jumpa di video lain kali. Assalamualaikum and
Peace.